172. Untuk itu sekadar kami membacakan silsilah singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera. Bukan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad. Wassalam. Semoga kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Bersama surat ini warga masyarakat dan menyatakan bahwa berdasarkan bukti historis dan diperkuat dengan bukti peninggalan sejarah yang masih ada di Masjid Suluh dan Desa Kiringan Kecamatan Boyolali, antara lain yang satu kloster atau ventilasi yang berbentuk bisa kita lihat, dan tiga buah kursi yang diyakini sebagai tempat duduk atau palenggan sindrom Paku Bono yang ke-10 ada di kamar. Yang ketiga, foto masjid Sunter tempo dulu itu ada tahunnya 1872. Bentuk dan beduk dan tembokan kayu menangka dan ada tersimpan di depan. Dan sejarah singkat Masjid Sunter. Masjid Sunter menika katelak masjid Tiban. Amargi boten ngertos cerita lan dongenipun sewaktu wonten zaman perang Diponegoro ingkang mengsah kalian penjajah Walandi menika pangkat Diponegoro ginaken cara perang ingkang gantos-gantos panggenan. Pangeran Diponegoro dipun sepuluh manggalaning perang inggih punika Kyai Mojo Sentot Kawula Bejo Cucuk Manono Sumudo saha prajurit wanita tiga, Nyai Agung Serang, Nyai Agung Sampit, Nyai Agung Gadung Melati lan prajurit. Perantingan sawetawis dhateng Lunto nemokaken rawa-rawa lajeng rawa-rawa dipun tindakaken pendhudhipun dening Nyai Agung Sampit lan sakbagyanipun. Lunto sampun minggah dados sendang lanang lan dados sendang wadon. Negara wit nopo kang saka guru masjid blandar usuk lan pucukipun kangge tutup masjid sampun dados kadamel wit nopo tembok berabak dawanipun inggih berabak kiwa lan tengenipun ugi berubang saged kawastanan kita bersani wonten ing kiwatengen masjid. Masjid sampun dados kapartaken kaliyan Demang Sawijo lan kadhawuhan nyiaraken agama Islam ngantos ajaripun. Dipun kubur saklar kubur ingkang dipunwastani Makam Sawijo lan dhusunipun dipunwastani Dukuh Sumudan saha Masjid Sumudan. Bibar masyarakat ini agung sakit lorotakan lampah berjuang kirang ngalangkung seket tahun umuripun masjid lajeng siwun Paku Bono utawi Paku Bono kan kagem sedasa tegak dhateng Masjid Sunter bibar sorak kubur mandhap wonten ing ngajenging lawang masjid madhep mangiring sawi sedhakep saha ngantuk bibar menika lenggah dipun adhep para penggawa kaliyan menika bilih siwun Paku Bono sedasa mersanipun bangun masjid saiki ujung meja diwiwiti ingkang sedhak saha bangun masjid ngantos kaping 300. Bibar sorak kubur para abdi dalem sami sirang lelungan saha jibler ing bungkang masjid dados anggi pralambang roster ik kaliyan teng lenggah kursi wonten masjid kaping kalih wonten seiringan sepindhah dados kursi wonten tiga. Surat pernyataan ini dibuat permohonan kami di Masjid Sunter agar supaya penerapan amalia aklusunah berjamaah ala amalia kados para wali songo dapat terjaga sesuai dengan keputusan sidang muslim.
Oktober 2018 dengan nomor surat 004-314-03-2018. Demikian atas terkabulnya surat pernyataan ini kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua RW Bapak Minarjo ditandatangani dan cap mengetahui pemerintah desa Pegeras Semangi Tasik Pak Haji Sunarno ditandatangani dan cap.